udah siapin perut belum buat makan bareng aku dan Atap? Nih, kita mau makan soto mie Betawi featuring tumis peda yang endul abis. Langsung aja yuk. Ini dia, soto mie Betawi penuh kenikmatan. Pertama, kita panaskan kuah yang udah diracik. Lalu kita masukkan daging yang udah dipotong kecil-kecil. Aduk-aduk guys, tunggu sampai mendidih. Untuk isian soto mie-nya terdiri dari mie kuning, irisan kol, tomat. Ini dia nih guys yang gak boleh ketinggalan, risol mie-nya. Nah, setelah itu, seburkan kuah soto yang udah berisi irisan daging sapi. Terakhir, taburkan bawang goreng dan daun bawang. Pecinta peda, merapat yuk. Kita punya tumis peda juga nih, guys. Kita tumis dulu pete, daun bawang, cabai merah, daun jeruk. Aduk-aduk sampai layu dan harum. Lalu masukin tomat. Tuangkan kuah yang udah diracik sebelumnya, lalu masukkan ikan peda yang udah digoreng. Aduk-aduk lagi sampai semua bumbu tercampur dengan merata. Kalau udah mateng, siap kita plating. Dan taburkan kemangi di atasnya. Bikin lapar? Lapar terus. Yoi. Nah sekarang kita lagi ada di Gerobak Betawi, Pantai Indah Kapuk. Yeah. Nah di menu pertama ini kita ada soto mie Betawi. Ini biasa kan soto Betawi ya? Ini ada mie-nya. Pertama-tama kita cobain kuahnya dulu, oke? Okay? Oke. Okay. Yuk. Yuk, yang di rumah, selamat makan. Aduh enak banget. Wow. Wow, gurih ya? Enak banget. Nah, sekarang nih, Van, kalau udah ketemu makanan bumbu kuat begini, rempah-rempah begini, enak dicampur gini nih. Wey! Ini yang gue suka nih ya. Segaran-kesegaran ini nih. Langsung kita racik, guys. Pakai jeruk nipis dan jangan lupa sambal, guys. Wow, okay. Jeruk limau nggak cukup. Sekarang dicampur kali ya, sama emping-emping. Pakain kecap asin biar lebih nikmat. Set. Nah, ini dia. Mantap. Ayo guys. Yuk, yang di rumah selamat makan. Waiting for the bus, I can see you in your car. On your way to town, looking so, so fit. But when you turn around... Asli, sotonya langsung menghanyutkan lidahku, guys. Seger banget ya, Van ya. Ini benar-benar ya Allah cabenya. Nah, pedas, asam, asin, rempah. Beuh. Jadi satu dan rasa itu menjadi satu, benar-benar jadi satu kesatuan yang benar-benar sencimping banget. Sumpah, seenak itu, jujur tuh seenak itu, Bro. Ini lebih enak lagi pakai nasi nih, Van. Koy. Oh iya, enak loh. Enak begini. Enggak boleh lewatkan. Nah, taruh di nasi dulu, Van. Ber, beuh. Pas ketemu nasi, langsung ambiar seketika. Makin mantep banget deh kalau dicampur nasi kayak gini. How to abis? Ini ada ikan tumis peda. Wow! Set. Nih, tuh ikan peda guys. Cakep. Saro sama kuahnya. Kunci-kunciannya ya. Kunci-kunciannya di petai-petai juga nih, nih. Bumbunya nih. Cakep. Taruh di atas nih. Lanjut. Kita...